pagi teman-teman bedilar. Nah, kali ini kita mau ulas nih terkait unit senapan angin terbaru kami, yaitu PCP Barata Klasik. Gimana sih untuk ulasan lebih lanjut dan juga harganya? Teman-teman bisa tonton videonya dari awal sampai habis. Bediler ya, salam satu laras, jumpa kembali di channel GSA Sport Indonesia. Oke teman-teman, nah kali ini saya kembali menyapa kalian dimanapun kalian berada, dan kali ini saya sudah menyiapkan nih, dan berhubung ada stok baru, langsung saja ya kita review teman-teman. Nah, kita sudah kedatangan yaitu PCP Barata Klasik ya. Kalau biasanya itu para bediler itu mendengar yaitu Sub Barata Klasik. Nah, kali ini kita punya stok yaitu PCP Barata Klasik. Ini dia untuk penampakan unitnya, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu produk lokal ya. Jadi asli dari Pare Kediri, Jawa Timur. Jadi untuk teman-teman yang memang suka sama senapan angin yang klasik-klasik itu, apalagi harganya murah, ini dia rekomendasi terbaru dari GSA Sport Indonesia. Nah, oke. Kita langsung saja ulas ya teman-teman. Jadi oke teman-teman, nah untuk larasnya sendiri, senapan ini punya panjang laras yaitu 65 cm berbahan kuningan dengan alur 12 ulir ya, seperti itu. Nah, untuk tabungnya sendiri dia ini pakai tabung OD 22 mm dengan bahan kuningan juga ya, dengan kapasitas yaitu 2500 PSI teman-teman bediler. Nah, untuk ujungnya larasnya sendiri dia juga sudah support apabila dipasang peredam, karena sudah ada drat peredamnya, lalu juga sudah dilengkapi dengan visirnya juga ya. Jadi untuk kalian yang mager pasang teleskop ataupun zeroing teleskop, mungkin visirnya bisa juga dimanfaatkan untuk target jarak pendek ya. Kalau untuk jarak jauh lebih disarankan itu pakai teleskop ya, seperti itu. Lalu untuk unitnya ini masih single shot ya, jadi belum bisa magazine, masih single shot. Untuk speed tracknya kita coba saja. 1, 2, 3. Jadi dia ini punya 3 speed track tarikan ya teman-teman bediler, punya 3 speed track tarikan. Dan kelebihannya sendiri, senapan ini tuh cukup ringan sekali ya. Jadi senapannya ini mungkin kurang lebih 3 kg kurang kayaknya, ringan banget teman-teman. Jadi kalau kalian membawa senapan ini berburu itu nggak cepet capek ya, karena senapannya itu ringan sekali teman-teman bediler ya. Mungkin sekitar 2,5 kg itu untuk unit saja ya, nggak sampai 3 kg sepertinya ya teman-teman bediler. Oke, untuk selanjutnya senapannya juga sudah ada setelan powernya di bagian belakang sini, jadi mempermudah teman-teman kalau mau setel powernya ya. Kalau dirasa powernya kurang besar, bisa di setel lewat bagian belakang atau bagian penyetel power. Lalu untuk picunya ini masih picu klasik ya, dan belum dilengkapi dengan safety trigger, jadi harus lebih berhati-hati karena picu adalah salah satu part paling sensitif dari senapan angin ya. Lalu untuk bagian popor, nah popornya sendiri ini popor berbahan kayu mahoni, lalu modelnya ini klasik dengan kombinasi warna hitam dan juga motif sono ya teman-teman, coklat ya seperti itu. Dan juga ada 2 varian warna, yaitu hitam coklat dan juga di sini ada hitam silver. Kalian bisa untuk pilih ya, karena stoknya hanya 2 unit saja di gudang kami, jadi kalian bisa pilih salah satu warnanya, keburu stoknya habis ya. Jadi bisa untuk langsung di order sekarang juga. Untuk jarak akurasi terbaiknya sendiri, senapan ini bisa menjangkau jarak akurasi kisaran 20 hingga 40 meter untuk jarak akurasi terbaik, dan untuk jarak jangkauannya bisa hingga 60 sampai 80 meter ya teman-teman bediler, seperti itu. Untuk untuk mimisnya sendiri kalian bisa gunakan ya, minimal bisa pakai mimis jawara itu juga sudah bagus, mimis kaleng yang Hercules atau
Barakuda atau yang lainnya itu juga mungkin jauh lebih bagus nantinya ya. Nanti kalian bisa coba sendiri teman-teman bediler. Dan nanti untuk harganya, oke kita bahas untuk harganya ya. Untuk harganya sendiri teman-teman bediler bisa ambil senapan ini di harga cukup murah banget ya. Jadi cukup murah sekali untuk harganya, yaitu di harga 1,2 juta rupiah. Cukup meriah, murah meriah ya teman-teman. Harganya 1,2 juta rupiah sudah bisa dapat senapan sebagus ini. Untuk bonus kelengkapan nanti tak tuliskan saja. Untuk harga 1,2 itu hanya untuk unit saja, tapi nanti tetap ada kelengkapannya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang ingin pesan unit murah ini bisa untuk langsung hubungi CS kami untuk info lebih lanjutnya ya. Seperti itu, stoknya hanya 2 pucuk saja, jadi cepet-cepetan sekarang juga. Oke, mungkin gitu dulu untuk review singkat terkait PCP Barata Klasik ini. Semoga membantu kalian yang lagi cari rekomendasi senapan angin dengan harga 1 jutaan ya. Oke, gitu dulu, terima kasih dan salam satu laras.